Jadi teman-teman, saat ini aku di Den Haag ya, sudah di Belanda. Dan yuk kita masuk ke dalam Bayan Koro. Mau lihat ada apa ya di dalam. Itu ada pak polisi lagi kontrol. Ayo ayo teman-teman, kita masuk ke dalam. Banyak sekali orang teman-teman, banyak sekali. Ini sudah sore ya, sudah sore. Mau lihat ada koleksian yang baru ya di dalam Bayan Koro tersebut. Jadi awalnya di sini makeup sama skincare. Oke, ini makeup yang dari Charlotte Tilbury. Dan ini aku teman-teman. Kalian bisa mencoba testernya saja teman-teman. Ini gratis ya, gratis-gratis bisa coba sendiri lipstiknya, eyeshadow. Ini powder, bronzer, highlighter, dan foundation. Oke. Ini untuk para mbak-mbak, ibu-ibu, tante-tante, anak-anak gadis yang suka akan kecantikan dan perawatan diri. Dan di bagian sini itu teman-teman, itu krim ya, krim-krim. Sini juga sama teman-teman, bisa coba ya, gratis. Yuk kita lanjut lagi. Oh, yang di bagian sini itu kayaknya parfum. Tuh, new collection yang dari Charlotte Tilbury, teman-teman. Terus di bagian sini itu parfum ya, parfum. Oke. Juga bisa dicoba gratis. Gratis bisa dicoba ya. Sesuai dengan citra rasa kita masing-masing. Oke. Berbagai macam merek-merek yang ada di sini teman-teman, sesuai dengan selera kita juga. Oke. Terus yang di bagian sini itu ada Dior. Dan di bagian sana itu Chanel, dan sana itu Tom Ford. Masih banyak lagi merek-merek lainnya di tempat sini teman-teman. Baru namanya itu Bayan Koro. Pasti ya, mall yang sangat-sangat cingklong dan wow gitu loh. Dan ini juga bisa dicoba ya teman-teman. Bisa-bisa, ini favorit parfum aku yang number one itu Dior. Wah, ini gayanya ini keluaran baru, new collection gitu loh. Ini bisa dicoba semuanya. Ini juga parfumnya bisa dicoba gratis. Jadi ya, seperti ini teman-teman, bisa dicoba ya. Ini Cedar Dior, ini body lotion. Wah, baunya itu enak. Terus kita coba apa lagi ya parfumnya? Parfumnya yang ini aku sudah punya ya. Wah, enak sekali. Oh, dicoba dulu ah. Bisa dipakai semua gue aja teman-teman. Jadi saat ini aku di dalam Bayan Koro ya. Bagus. Yuk kita lanjut lagi. Dan di sini juga mereka ada serum. Ini untuk perawatan kulit wajah ya teman-teman. Bagi yang suka akan kecantikan, para mbak-mbak, ibu-ibu, tante-tante, anak-anak gadis. Yuk kita lanjut lagi yang di bagian sini. Facial Lauren, ada lipstiknya, ada parfumnya teman-teman. Terus ada makeup. Aduh, ini favorit saya sudah punya teman-teman. Waduh, baunya itu enak sekali. Bisa dicoba juga loh, gratis. Laura Mercy. Oke. Ini aku. Dan di bagian sini itu merek yang dari Marc Jacobs ya. Ini tas saja yang dijual di sini teman-teman. Yuk kita lihat dulu.
Yang kecil ini berapa ya? Yuk kita cek bersama. Harganya itu 395, teman-teman. Cuma yang kecil seperti ini tapi cingklong loh, bling-bling. Ya, itulah yang namanya merek-merek. Tuh dia bilang spesial buat kamu, 20 euro kado. Tapi kamu harus membelinya itu di atas 100 up. Terus yang di bagian sini tuh long cam. Dan di bagian sini tuh Michael Kors. Yuk kita lihat koleksi yang baru, teman-teman. Wah, ini bagus ya. Kita lihat harganya itu cuma 175 euro. Warna hijau, cantik. Enggak banyak di sini, teman-teman. Biasanya dia banyak sekali. Oh, tas Lauren. Ini bagus. Harganya berapa ya, teman-teman? Yuk kita lihat. Wah, 329, teman-teman. Ralph Lauren. Yang di bagian sana itu jam tangan ya, dan kalung, anting-anting, dan lain sebagainya. Ini yang dari Guess sendiri. Jadi teman-teman, berikutnya kita di bagian merek Furla ya. Di sini juga mereka banyak tas-tas yang cantik. Yuk kita cek bersama. Yang warna mana dulu ya, kita lihat. Warna coklat. Bisa dipegang juga ya. Disentuh. Harganya itu 425 euro, teman-teman. Mahal. Oke. Tapi ya, baru namanya merek ya, Furla, pasti harganya juga cingklong. Oh, ini juga bagus. Nih, ini bagus. Harganya berapa ya? Wah, ini 375 euro, teman-teman. Sedikit murah dibandingkan yang tadi warna coklat 400 lebih. Ada salnya. Dan ini juga bagus ya, bagus. Yang ini itu set. Lihat nih, ada dompetnya, tas yang berukuran medium sama yang kecil. Terus di sini juga mereka ada merek Coach. Oke. Yuk kita lihat. Merek-merek seperti ini harganya berapa ya, teman-teman? Oh ya, yang warna hitam. Itu harganya 395, oke. Bagus, size-nya juga bagus ya. Nih, bagian depan ada warna coklat juga dan lain sebagainya, teman-teman. Oke. Dan yuk kita lihat di bagian merek Chanel, parfum sama makeup ya di sini, teman-teman. Di bagian ini parfum untuk laki-laki. Oke. Lagi-lagi bisa dicoba ya, teman-teman. Dan di bagian ini tuh perempuan. Lagi-lagi bisa dicoba. Gratis loh, gratis, gratis. Siapa yang mau akan bau yang enak-enak. Dan ini aku, teman-teman. Dambaan para wanita-wanita, iya toh. Ini juga parfumnya, teman-teman. Ini set. Yuk kita lanjut lagi. Dan di bagian sini itu yang dari MAC sendiri, teman-teman. Oke, MAC. Bagian sana Estee Lauder, Lancome, dan lain sebagainya. Ini juga foundation yang dari Lancome. Makeup-makeup impian para mbak-mbak, tante-tante, ibu-ibu, dan nyonya-nyonya, anak-anak gadis. Bagus-bagus. Warnanya juga cantik-cantik. Bisa dicoba ya, teman-teman. Ini yang dari Clinique. Oke, Clinique Wear. Yuk kita datang ke bagian Lancome. Wah, parfumnya baunya enak sekali. Ini New Collection. Bagian sini juga sama makeup-makeup. Impian para wanita-wanita ya. Ini parfumnya, baunya enak sekali.
enak-enak. Ah, yang di bagian sini itu coklat ya, coklat-coklat. Maklum, hari Natal sudah mau dekat, Santa Claus. Di bagian sini itu ritual. Ini parfum khusus untuk mewangikan rumah kita, oke? Kemana lagi kita mau jalan, teman-teman? Yuk kita keliling-keliling saja ya. Ada merek Clarisse, Lamour, Hourglass. Oh, yang di bagian sana itu ada kacamata, ada Bulgari, Chanel, Dolce Gabbana, Prada, Versace, dan ada juga yang dari Dior, Gucci. Ini Burberry. Yang ini Dior, ada Tom Ford. Bisa dicoba juga, walaupun tidak beli, tapi bisa coba, bisa dipegang. Oh, yang di bagian sini itu sepatu yang dari merek Balenciaga. Yuk kita cek ini. Ini nggak ada harganya, teman-teman. Nggak tahu harganya itu berapa. Berapa? Ini ada tempat duduk, sofa. Kalau capek ya duduk di sini. Gitu loh. Dan ini aku, teman-teman, santai saja dandanan saya buat hari ini. Ini tots. Yuk kita lihat harganya dulu berapa. Oh, ini 750 euro, teman-teman. Gile. Dan yang ini berapa ya harganya? Wah, 690 euro. Hanya seperti ini, teman-teman, hanya karena merek saja mahalnya luar biasa. Kita jalan-jalan saja ya. Oh, ini sendal yang dari Steve Madden. Wah, cingklong. Bling-bling lagi. Ini untuk Natal bagus. Harganya berapa ya? 119 euro, 99, 120. Dan heelnya juga tidak terlalu tinggi. Bagus. Dan kita di bagian merek Coach. Yuk kita cek bersama. Cipatnya cantik. Harganya berapa ya? 165 euro, teman-teman. Ada juga yang seperti ini. Harganya juga berapa ya? Sama, 165 euro, teman-teman. Seperti ini juga. Ada large, sendal, sneaker, sepatu yang berheel. Wah, ini tinggi sekali, teman-teman, dia. Oh, harganya sama, teman-teman, 165 euro. Yuk kita lanjut lagi jalan-jalan terus. Kalau ada yang kena di hati, beli. Kalau enggak, cuci mata saja, ya toh. Enggak apa-apa. Jadi teman-teman, yuk kita mau masuk ke toko Sara, oke? Aku sudah di luar ya saat ini. Yuk kita masuk ke dalam. Aku nggak sempat naik ke lantai berikutnya di Bayangkorov. Langsung keluar, teman-teman. Mau lihat koleksi-koleksi yang baru di sini. Ini bagus, teman-teman. Untuk musim gugur yang saat ini di negara Belanda, harganya itu 45 euro 95. Oke, nggak mahal. Si batunya juga bagus loh di sini. Harganya itu berapa ya? Cuma 32 euro 95. Murah, teman-teman, murah. Oke. Yuk kita lihat ini jaket untuk musim dingin saat ini berapa ya? Harganya 69 euro 95. Oke. Bagus. Baju-baju untuk musim dingin sudah dijual di negara Belanda, teman-teman. Bagus untuk dipakai musim gugur dan musim semi. Harganya berapa ya? 69 euro 95. Thank you.
juga bagus teman-teman, harganya cuma 3.995, warna merah-merah D5. Ini jaket yang warna hitam bagus ini, harganya sama 6.995. Ini bagus juga, kualitasnya juga bagus teman-teman, gak mahal, harganya juga sama. Jaket yang berkulit, harganya. Dan berikutnya jaket yang berbulu-bulu, tebal nih teman-teman, harganya itu cuma 8.995. Itu gaun yang warna merah buat Christmas Eve, bagus teman-teman, harganya itu 6.995. Bagus, kualitasnya juga tebal. Oke. Ini juga ada jaket yang berbulu-bulu. Ini gaun pendek. Yuk teman-teman, kita lihat ke atas. Ya, di bagian lantai 2 ya, seperti ini teman-teman. Oke. Pakaian-pakaian kaum para wanita. Itu yang bagian sana itu glitter-glitter untuk Christmas. Di sini juga sama teman-teman. Ini bagus, transparan. Glitter-glitter, glamor. Ini ada roknya juga teman-teman. Harganya berapa ya? Harganya berapa? Ini cuma 3.995. Ada gaun pendek yang berglitter-glitter, glamor. Kelihatannya set ya teman-teman. Ada bootsnya Lars, warna creamy. Ini gaunnya yang pendek bagus, glitter-glitter, bling-bling lagi. Harganya yang seperti ini teman-teman itu 5.995. Terus gaun ini berapa ya harganya? Nih 4.595 teman-teman. Mereka juga menjual cipatu, tas, sendal, dan lain sebagainya. Oke. Terus yang di bagian atas itu untuk kaum para lelaki. Oke. Dan yang di atas-atas itu juga ada untuk anak-anak. Harganya juga enggak mahal, bisa dijangkau. Jadi kita jalan-jalan saja sambil lihat-lihat koleksi-koleksi yang baru, pakaian, sepatu dan lain sebagainya itu untuk musim dingin. Jaket. Oke. Nah, ini modelnya gimana ya, teman-teman? Oh, harganya itu 89 euro 95, gile. Ya, seperti ini suasana di dalam toko Sarah. Kurang orang karena sudah mau hampir jam 7 malam di Belanda teman-teman. Aku lagi buat video. Yuk kita jalan lagi. Dan saat ini aku sudah di luar ya teman-teman, lumayan masih terang, tapi toko-tokonya kebanyakan sudah ditutup. Yang bagian full beer itu masih buka, bayang korof juga masih buka. Di bawah itu untuk kereta api, ada juga garasi mobil. Yuk kita jalan lagi teman-teman, orang-orang sudah mulai pada mau pulang ke rumah.